Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan channel saya Erana Faria. Hari ini saya akan membagi cerita saya bersama ketiga buah hati saya, Kakak Fatia Zalno, Abang Fadil Akbar, dan Adik Faika. Oh ya, Adik Faika ditaruh di lantai, rencananya mau mandi. Dan itu lihat kelakuan Abang sama Kakak. Ya, setiap harinya seperti ini, Bun. Dia lagi bermain bersama-sama, kadang juga ada berkelahi, teriak-teriak, itulah kelakuan anak kecil. Oh, nih Adik Faika lagi memperhatikan Abang sama Kakak. Lagi ngapain ya Kakak sama Abang? Tuh, lihat Kakak sibuk aja, dia lihat apa kamera. Maaf ya, Bun. Oh ya, tuh Adik Faika mau main sama Abang sama Kakak belum bisa karena Adik Faika masih kecil. Tawa lihat Abang sama Kakak main. Alhamdulillah mereka senang bermain. Begitulah, Bun, lakukan anak-anak saya setiap hari. Tuh Adik Faika. Nih Adik Faika mau mandi. Mandinya dalam rumah. Saya belum bisa membawa dia pergi mandi di kamar mandi, Bun. Ya, saya masih bisa. Bisanya mandinya di dalam rumah seperti ini. Ih, masak kali ini, segar kali ini. Adik Faika mandi sama air hangat. Segar rasanya. Alhamdulillah. Nih, Abang sama Kakak lagi nonton TV itu. Lagi nonton Nusa dan Rara. Tuh, Adik Faika. Segar ya, Dek. Adik Faika cantik, Adik Faika. Adik Faika soleha umi. Adik Faika, anak umi. Anak soleha. Kakak Fatia, Kakak Fatia soleha. Semoga Abang Fadil sama Kakak Fatia, Adik Faika, dan juga Abang Fatir yang telah tenang di sana. Kami rindu Abang Fatir. Umi rindu, tunggu Umi di surga ya, Abang Fatir. Ah, tuh Abang Fadil, semoga jadi anak soleh dan soleha ya, Nak. Anak-anak Umi jadi Hafiz dan Hafizah. Amin. Alhamdulillah, Adik Faika udah segar, udah selesai mandinya. Saatnya pakai handuk. Segar ya, Dek. Alhamdulillah, Dek, segar. Mandinya segar. Ih, lasaknya. Adik ini gak bisa diam ini, Adik ini lasak. Adik Faika, Umi, anak cantik Umi. Alhamdulillah. Adik Faika sudah kering badannya dan saatnya pakai baju. Ini udah ditemani sama Kakak. Kakak jaga adiknya dengan baik. Sama Abang juga nonton Nusa dan Rara. Kali nonton Nusa dan Rara nih, Abang kerjaannya. Inilah kerjaan Abang Fadil ini. Suka aktif kali ini, Bun. Abang Fadil ini Umi lagi nyapu-nyapu. Rumahnya berantakan kali nih, Bun. Nih, Adik sama Kakak lagi nonton. Mereka, Abang suka hijauin adik.
hari seperti itu mereka. Dan Umi saatnya Umi mau masak lagi, mau masak nih, masak ubi Jun. Ubi, masak ubi, ubinya di apa dibelah, lalu dipotong kecil-kecil, mau dibikin kerupuk ubi. Dan mau digoreng juga ini sama apa? Sama ikan. Ikan benggol. Saya suka kali sama ubi ini, Bun. Pas saya hamil, saya enggak makan nasi, tapi makan ubi. Ubinya diapa-apain aja semuanya, mau direbus, digoreng. Nih, saatnya masak ini. Adik Faika nangis. Masak. Langsung adik Faika juga ikut masak. Dia masak langsung digendong. Nih saya tuangkan minyak nih di wajannya. Dan lanjut masukkan ubi. Mau digoreng ini ubinya. Ubinya digoreng. Digoreng gurih. Kriuk-kriuk. Nih, Faika ikut Umi memasak. Nih, saya orangnya gimana pun suka kali nih cium-cium bayi. Nih, sambil masak. Nih, saya cuci piring dulu. Saatnya cuci piring. Dan adik Faika ditaruh sama ayahnya. Ubinya udah masak, Bun. Saatnya diangkat. Dan kita lanjut mau goreng. Kebenaran dan kesabaran, mereka adalah orang-orang yang tidak akan merugi. Apabila waktunya kita lanjut dunia, mau goreng ikannya. Ikan benggol. Di antaranya untuk memperbanyak amal soleh. Dia ada yang dencis. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dencis besar, ada benggol besar dan dencis yang kecil. Ayahnya suka dencis yang kecil, Bun. Ini kita goreng. Akhirnya anak keluar, anak ketemu sama bapak itu, "Pak, saya mau ngajar, Pak." Dia ngomong, "Ustaz, anak dari ITS Malang, Ustaz. Anak punya masalah keluarga."
saya ada penyedap rasa nih Bun. Petai ini penyedap rasa bagi saya. Ayahnya enggak suka petai, jengkol pun enggak suka, tapi kalau dicampur sama makanan dia tetap makan makanan itu, tapi jengkolnya terjajar di tepi piringnya. Ya, saya yang makan jengkolnya, makan petainya. Di sini petai sama jengkol itu mahal Bun. Satu papan itu aja harganya 6.000. Ya, disyukuri. Alhamdulillah bisa juga kebeli. Nah, ini saatnya goreng petai. Petainya digoreng dan siap-siap. Blender mau apa? Siapkan cabenya. Enggak saya ulek sama ulekan Bun. Saya pakai blender aja biar cepat karena pekerjaan saya masih banyak menunggu Bun. Mau buka warung, buka jus nanti sebentar lagi, ada orang yang mau beli minuman, nanti pedagang-pedagang itu pada datang dan pesan minuman. Alhamdulillah Bun, setiap hari saya seperti ini. Nih adik Faikah ikut masak sama Umi ini, dia mau masak, nangis nggak mau lagi sama ayah, jadi diantarlah sama ayah. Nih kakak Fatia ikut juga nih. Selanjutnya saya mau bikin sayur Bun, sayur labu siam. Kalau di kampung saya namanya japan. Labu siam ini di sini mahal kali Bun, satunya itu 4.000, tapi alhamdulillah bisa dibeli. Anak saya suka kali sama sayur Bun, dan kakak Fatia, bang Fadil suka kali sama sayur. Mereka menurut saya dari kecil udah dikasih sayur sama neneknya anak-anak. Alhamdulillah sayur ini sangat saya suka, apapun jenis sayurnya saya suka, walaupun sayur pepaya yang pahit itu saya suka juga. Alhamdulillah nih saya tambah minyaknya Bun. Oh ya, minyaknya habis Bun di tengah jalan, tapi alhamdulillah karena tempatnya warungnya di sebelah rumah, jadi bisa. Itu kalau jauh ya susah ya Bun, makanya harus ada cadangan. Oh ya, ini Bun saya mau lanjut persiapkan bumbunya, bawang putih, bawang merah, nanti ditumis. Itu aja bumbunya Bun. Di saat saya lagi datanglah pesanan mau bikin kopi. Pelanggan saya yang baru datang, dia mau kopi biar nggak ngantuk katanya. Ya, alhamdulillah saya siap-siap untuk bikin kopi. Itu yang membuat saya senang Bun. Di saat saya kerja RT
juga bisa mencari duit. Itu yang bikin saya bahagia, baik senang. Alhamdulillah atas rezeki yang dikasih Allah sama saya. Pokoknya semuanya disyukurin Bun, dan sambil masak cabai. Sebenarnya saya sama wajan ini agak terlalu ribet Bun, pakai wajan ini mau masak cabai. Jujur saja, ini perdana saya memakai wajan ini untuk masak cabai. Tadinya hanya mau goreng ikan biar enggak lengket gitu, tapi karena ya udahlah, digoreng aja cabai di sini. Tapi agak susah ngaduknya, enggak leluasa. Alhamdulillah Bun, dan saya sudah selesai masak airnya. Siap-siap mau ngantar kopi. Semoga semuanya berkah. Amin. Dan saya siap-siap mau bikin sayurnya, mau numis dulu, numis bawangnya. Mau numis bawangnya saya dulu. Nasi daun salam sama daun kunyit, itulah rahasia cintanya seorang ibu kepada anak-anaknya. Dari kecil saya seperti itu Bun. Neneknya anak-anak bikin sayurnya pakai daun kunyit sama daun salam. Alhamdulillah saya suka. Kalau Bunda belum pernah coba, coba aja Bun. Saya tahu Bunda juga suka. Ya, saya sangat bersyukur sekali diajarkan sama neneknya anak-anak masak sayur semuanya seperti itu. Alhamdulillah Kakak Fatia sama Abang Fadil suka, Ayah juga suka. Alhamdulillah. Dan siap-siap ngaduk ikannya sama pete sama kerupuk ubinya dalam wajan kan, belepotan kan Bun. Saya kurang, agak leluasa ngaduknya, jadi belepotan ini. Sudah selesai masaknya, dan saya mau nyalinnya ke panci Bun. Hari-hari saya kalau mau masak ya seperti ini Bun, banyak, tapi alhamdulillah habis Bun. Kadang ada juga sisanya sampai besok pagi. Ya kalau saya masak ya seperti ini Bun, tapi kadang-kadang kalau saya nggak sempat ya dibeli Bun. Bersihkan dulu ini masakan sederhana. Alhamdulillah penggugah selera, alhamdulillah perut kenyang, semoga berkah, amin. Dan sisa dari cabenya saya taruh di mangkuk itu Bun. Sayurnya dikasih dulu dikasih sama
garam, dikasih garam, kasih sasah sedikit aja bun, saya suka sasah sedikit aja. Dan alhamdulillah sayurnya udah mulai matang nih bun. Udah koreksi rasa apakah udah pas atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas rasanya. Dan tekan mana tahu udah matang dia, udah lunak. Dan saya siap-siap ngasih ngambil dan saya siap-siap ngambil nasi ayahnya anak-anak. Ini bun, ayahnya kalau saya habis masak ya seperti ini bun. Setiap hari saya ngambilin nasi untuk ayahnya. Ayahnya suka ikan dencis kecil-kecil itu bun. Ya ayahnya ya saya ambil nasi sebanyak itu biar enggak nambah-nambah bun, biar enggak nambah-nambah. Kadang habis alhamdulillah, kadang sisa, ya sisanya saya makan bun, disisain di tepi-tepinya. Saya enggak apa-apa makan sisa, kan suami saya. Ya bun, kasih cabai lagi. Saya kalau lihat ayahnya lahap makan itu senang kali bun, walaupun saya memang sih agak jarang masak juga sih bun, karena kadang nggak sempat. Kalau anak-anak saya lagi rewelnya sakit atau apa, kami beli makan di luar. Ya next time kalau bunda mau lihat, kalau makan di luar itu ya kami makannya sama-sama berempat dalam satu piring besar. Saya tambahkan sayur untuk ayahnya. Alhamdulillah ayah juga suka sayur. Kakak Fatia sama Bang Fadil lagi makan. Mereka berdua makan sambil nonton TV. Alhamdulillah mereka suka dengan sayur. Kakak Fatia suka sayur, Abang Fadil juga suka sayur. Kadang Fadil dia cuma makanin sayur, tapi Fadil juga kurang bersemangat kalau nggak disuapin bun. Jadi kalau misalnya saya sudah selesai beres-beres ya, kadang-kadang juga saya suapin karena nasinya sering nggak habis kalau makan sendiri. Dan alhamdulillah sekarang saya beraktivitas tuh ayah lagi makan. Alhamdulillah saya senang pun kalau lihat ayah lagi makan lahap. Serasa apa yang kita masak itu serasa rasa bermanfaat. Oh ya bun, ini saya lanjut mau buka jualan sambil gendong Faika karena ayah makan. Jadi saya jualan susunnya sambil gendong Faika. Ini hari hujan bun, walaupun hujan tetap semangat, walaupun jual es kan rezeki itu kita kan nggak tahu kan, Allah nyuruh kita untuk menjemput rezekinya. Dan begitulah, setiap hari saya yakin kalau Allah akan mengasih rezeki, walaupun seberapa pun tetap bersyukur. Alhamdulillah. Oh ya bun, maaf ya bun, karena saya sibuk ngomong aja, lupa nyapa teman-teman semua, bunda-bunda semua.
semoga Bunda semua sehat-sehat ya. Dan bagi Bunda yang baru ketemu dengan channel saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share dan serta tekan lonceng biar Bunda bisa dapat notifikasi dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menjadi subscriber saya ucapkan terima kasih banyak ya Bun sudah menonton. Dan saya minta maaf ya Bun kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kalau yang baik-baiknya Bunda ambil ya, dan yang buru-burunya dibuang ya Bun. Makasih banyak Bun. Nih ada Faika nih, jadi artis lagi dia tuh, lagi penasaran lihat kamera, ada dia di dalamnya. Nih ada Faika cantik, anak sayang Umi, Soleha Umi, bantu Umi ya, bantu Umi. Jualan, doakan mudah-mudahan banyak rezeki berkah kita ya. Semoga banyak rezeki berkah bunda-bunda semua. Amin. Dan tetap semangat menjalani hidup ini. Ini adalah sebagian dari aktivitas saya Bun, belum semuanya. Ya, kalau semuanya nanti kepanjangan kali. Saya pun baru belajar edit Bun. Jadi ya seperti inilah editan video saya. Terima kasih banyak ya Bun, Bunda. Semoga Bunda dan teman-teman semua tidak bosan ya dengan video saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami sekeluarga ya. Semoga semuanya sehat. Amin.